semua terjadi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Will Brighton. Untuk pengembangan sebuah cerita keluarga itu dalam sebuah horror is not really easy. Tapi it's a challenge for us to make Indonesian movies better, greater future. Semuanya menonjol, semua punya peran yang sangat-sangat baik. Untuk kita-kita, jujur kita tuh nggak terlalu tahu soal Wewe Gombel before we watch this movie. Yeah. Jadi itu menurut kita lumayan touching karena mengangkat fitur cerita-cerita pada masa kecil orang-orang, terutama mitos-mitos Indonesia. Yeah. Drama keluarganya juga dapat, kental dan cukup mengharukan juga di situ. Actionnya dapat. Terus horornya aku tuh di dalam tuh tutup mata terus, saking takutnya dengan visualnya dapat banget, and it's 10 out of 10 for me. Jangan lupa buat nonton film Marni di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa nonton film Marni, The Story of Wewe Gombel tanggal 27 Juni 2024 di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa.